langsung pulang aja, Son. Gue pengen nanya dari tadi sama lo. Nanya apaan sih? Mukanya lo kok kayak orang ketakutan gitu. Kenapa? Gara-gara lo. Gara-gara gue? Iyalah, udah jelas. Ini gue udah tahu kalau gue transfer sejumlah uang dan cukup banyak ke rekening lo. Dia udah baca rekening korannya. Terus gue mesti ngomong apa sama bini gue? Lo jawab aja apa adanya. Gila lo, otak dong lo. Gua seneng bikin lu tersiksa. Mas? Loh, kenapa mas? Kepala aku pusing, sayang. Mau minum obat? Enggak, aku perlu istirahat. Aku panggilin dokter ya? Jangan, sayang. Aku tiduran aja ya. Aku harus menghindar dari Rianti supaya dia nggak tanya soal rekening koran itu. Ya udah, istirahat mas. Udah. Kamu harus istirahat mas. Kamu kenapa sayang? Aku lagi mikirin teman aku mas. Teman kamu yang mana? Mbak Mira. Udahlah sayang ya. Kayaknya kamu gak perlu deh mikir-mikirin teman kamu. Mikirin diri sendiri aja dulu. Tapi dia kasihan banget mas. Jadi suaminya ninggalin dia 6 tahun yang lalu. Terus kemarin ketemu, tapi suaminya malah kabur. Jahat banget kan? Aku gak boleh biarin mereka berdua semakin dekat. Ini bahaya. Udah deh sayang. Aku minta teh dong. Teh panas. Ya udah, aku ambilin ya.